Mbak ini ngapain sih? Malam-malam kayak gini terus ngendap-ngendap di rumah saya. Tadinya ini datang ke sini mau ngecek apa ada dokumen Aini yang ketinggalan di salah satu brosur yang tadi sempat Aini kasih. Soalnya Aini ngintip dulu takutnya udah tidur. Nggak ada. Nggak ada brosur lain. Iya, benar. Nggak ada. Kayaknya nggak ada file atau brosur yang tinggalin di luar. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu, Mas. Mbak, maaf banget ya kalau malam-malam gini Aini sudah mengganggu. Maaf ya, kalau Aini terkesan kurang sopan. Tapi sepertinya kalaupun salah paham, alangkah baiknya lain kali bisa ditanyakan dulu baik-baik. Jangan langsung mau main pukul seperti tadi. Iya, Mas. Iya, kalau gitu Aini permisi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus lebih hati-hati. Mas, jangan-jangan Aini tahu lagi. Kayaknya enggak. Udah, kamu juga jangan terlalu parno. Ini sih fix, Pak. Uang sama barang-barang kita pada hilang. Itu diambil babi ngepet pasti. Nggak mungkin kan tiba-tiba hilang. Ya Allah. Judan, karena bukan cuma uang kamu aja yang hilang. Wah, aku juga hilang. Nah, kan? Yang anehnya, itu nggak ada tanda-tanda atau jejak maling sama sekali. Nah, kita nggak bisa tinggal diam aja. Kita harus adain ronda setiap malam, biar kita bisa nangkep babi ngepet itu. Betul. Iya, benar-benar. Setuju. Kita harus mengadakan patroli yang lebih ekstra lagi, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau ada yang ngeliat babi ngepet, langsung pukul kentongan, biar semua warga pada bangun, dan bantu kejar. Iya, iya. Yeah. Boleh, Bang. Bang Alfian. Iya. Yeah. Kebetulan nih ada Bang Alfian. Sudah lagi pada ngumpul nih. Iya. Yeah. Ada apa nih? Gini, kita lagi ngebahas jadwal buat ngeronda nanti malam, Bang. Yeah. Oh, ngeronda. Oke. Okay. Nah, pas nih. Nanti Mas Dani dibantu sama Pak Alfian untuk ditemenin patrolinya. Iya, yeah, iya. Yeah. Cocok-cocok. Waduh. Jadi ikutan ngeronda, Pak. Tapi ya udah, ikutin aja daripada orang-orang nanti curiga sama gue. Boleh deh, boleh. Ntar saya sama Mas Dani temenin. Nah, kita harus waspada. Kalau ada pergerakan dari babi ngepet itu, kita harus ketok kentongannya. Betul. Yaudah, gue pamit dulu ya. Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sampai ketemu nanti malam ya. Siap. Oke. Iya, Pak. Ya. Siap. Sampai ketemu, Pak, ya. Malam, ya. Bener-bener bahaya banget babi ngepet, Bang. Iya, bener. Jadi lingkungannya agak kurang aman jadinya, ya, Mas, ya. Iya. Ah, by the way, Mas Dani kenapa nggak jualan? Ya, gimana mau jualan, Bang? Duit modal saya udah habis, hilang, Bang. Saya bingung mau beli sayuran gimana caranya. Waduh, kasihan banget, Mas, ya. Ya, saya doain aja semoga uang modalnya Mas cepat balik. Jadi Mas bisa jualan lagi, kan? Iya, Bang. Amin. Semoga segera lah, Bang.
Ya udah mas, kalau gitu saya berangkat kerja dulu ya, takut telat. Oh iya, siap-siap. Ya. Eh bang, hati-hati bang. Oke, ya. Siap. Sampai ketemu nanti malam. Siap. Karina, sayang. Sayang. Pa. Sayang, aku barusan ketemu warga. Kayaknya untuk sementara waktu kita gak usah ngepet dulu deh. Ya. Soalnya mereka sekarang udah memperketat waktu jaga ronda. Kalau sampai aku ketangkep gimana? Aduh mas, semalam kita udah gagal ngepet gara-gara Aini. Masa iya hari ini gagal lagi sih? Iya, iya mas ngerti kamu gak mau hidup miskin. Tapi aku cuma gak mau ketangkep aja. Ya udah, kalau emang kamu gak mau ngepet, ya kamu cari tuh kerjaan yang kira-kira bisa langsung ngebayarin semua utang kita, yang bisa ngedapetin lagi rumah kita. Ya, tapi kerjanya jangan yang biasa-biasa aja. Gini ya mas ya, setidaknya kita harus punya tabungan. Buat apa? Buat kalau kita emang mau buka usaha lagi. Ya saat ini, nih saat ini, cuma ngepet yang menghasilkan uang paling banyak. Ngerti kamu? Iya, iya. Iya mas ngerti. Nah gitu dong, semangat ngepetnya. Kamu kan tahu jalanan yang aman yang mana, kamu hindarin lah posisi ronda. Ya iya, tapi emangnya babi punya akal apa? Ya udah, sekarang aku mau pergi nih. Aku mau ngamanin jalanan yang kira-kira kamu bisa lewatin ntar malam, ya? Ya. Ntar aku kabarin kamu. Ya udah, oke. Permisi Bu Nurul, saya mau menyerahkan uang hasil pemesanan kue kemarin. Alhamdulillah, makasih banyak ya Najidan. Berkat yayasan Najidan, usaha kecil ibu banyak terbantu. Sama-sama Bu. Waduh, amplopnya tebel banget tuh. Mumpung duitnya lagi banyak, rumah ibunya Aini kayaknya cocok buat jadi target nanti malam. Assalamualaikum, Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hi, ada babang ganteng, ya Allah. Ele. Ajidan, ini tekan atuh masih paginya. Kamu teh udah mau ngapelin Aini aja? Udah kangennya? Jam segini mah Aini teh udah berangkat kerja. Pan atuh semalam teh habis ketemuan. Nih, Bu Nurul, kita mau bayar arisan. Makasih ya. Mudah-mudahan siapa yang setorannya cepat dapat juga. Amin. Ini saya lihat dulu ya. Waduh, hari ini dapat uang arisan dari ibu-ibu, dapat pembayaran juga dari Nak Jidan. Pas banget si Nurul lagi pegang duit banyak. Mas Alfian harus ngepet di sini nanti malam. Bertobatlah. Selagi masih ada waktu. Babi ngepet! Babi ngepet! Babi ngepet! Den, lu liat ada babi lewat sini gak? Itu suara itu! Tuh, suara itu! Babi ngepet! Ini ada apa? Tadi warga lagi ngejar babi ngepet. Masa pula sih? Babi ngepet. Ya Allah. Ya udah kalau gitu aku juga mau ikut ngejar babi ngepet. Bu, Aini berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Najila, titip Aini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini? Duh, kenapa ya? Gak biasanya nih kayak begini nih. Aku harus apa? Jangan mati. Aku harus cari Mas Alfian. Ya, aku harus cari Mas Alfian. Ken, babi ngepetnya keburu kesana, katanya kamu teh mau ngejar. Ah, buset dah. Babi cepet banget larinya. Aduh, gua kagak kuat napas gua. Ken, napas dulu. Ari, kamu teh kenapa meni lemah pisan? Ih. Pada ngejar babi ngepet juga. Bu Nurul, saya gak mau ikut ngejar. Capek, Bu Nurul.
Iya, Bu. Pada manja pisan atuh. Ya udah istirahat di situ tuh, duduk dulu. Jangan sampai dia ketangkap warga. Babi ngepet. Mau kemana lo? Gak bisa lari kemana-mana lagi sekarang lo. Jagain bang. Gak bisa lari lo. Ayo. Mas, jangan sampai kamu ketangkep warga, Mas. Pakai jatuh segala lagi. Tolong. Suara siapa tuh? Bang, jaga ini babi ya. Saya mau liatin siapa tuh. Siapa tuh? Gak ada siapa-siapa. Babinya kabur! Babinya kemana? Bang! Kabur kemana? Kok bisa kabur sih, Bang? Tadi suruh jagain. Tadi disediain, Bang. Jangan-jangan suara tadi temen ngepetnya lagi yang berusaha buat nyelamatin. Wih, mana tuh? Pelan-pelan dong, Sayang. Ya, biar cepet. Duh, berat. Aduh. Mas, itu kamu kakinya kenapa? Gimana, parah nggak? Kamu masih pakai nanya lagi. Sakitlah kaki aku. Hampir mati, tau nggak? Terus kamu kenapa tuh? Tangan semua, baju ini pada basah, cemong semua. Ya ampun Mas, aku tuh panik tau gak nyariin kamu sampai aku nyemplung ke lumpur. Apa? Nyariin aku? Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu gak langsung matiin aja lilinnya? Kan aku bisa langsung berubah jadi manusia. Aku gak perlu harus jadi babi kabur dikejar-kejar orang. Aku panik Mas. Masa iya aku inget sama lilin, aku lupa. Lagian juga kalau aku matiin lilin, emang kamu mau telanjang depan umum? Kamu bisa ketangkap sih, Mas. Untung aja, Mas, kamu nggak mati. Ya ini gara-gara kamu juga terlalu inisiatif. Ngapain ditinggalin coba lilinnya? Malah mau segala nyariin aku lagi. Maaf, Mas. Nggak maksud aku. Mati gimana coba? Lagian kan aku juga udah bilang sama kamu. Udah, sayang. Kita nggak usah lagi nyepet dulu. Kamu tetap aja maksa. Tetap aja harus. Udah, iya, gak maksud aku kok. Ini gak ada apa-apa tuh, ya. Lu nabeng makanan dulu, Mas. Bang, ntar malam itu ke Honda gak? Aduh. Itu kaki kenapa, Bang? Jatuh? Iya nih, kaki saya sakit tadi jatuh. Ini saya sekalian mau ngasih tahu sama Mas Dani. Kayaknya karena kaki saya sakit, saya nggak bisa ikutan ronda. Soalnya badan saya juga masih nggak enak juga, lagi demam. Padahal tadi malam tuh lagi seru banget ngeronda. Babi ngepetnya hampir kita tangkep. Waduh, makanya nih, nanti malam mau diperketat lagi ngerondanya. Ya udah deh, Bang, kalau nggak bisa. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya mau istirahat sekalian, ada urusan. Siap, Bang. Cepat sembuh ya, Bang. Ibu. Iya, Bang. Apa sih? Tantoy banget lu, diampi lu.